ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS internationally recognized university. Semarang tidak hanya dikenal dengan kota lamanya saja, namun juga Semarang dikenal dengan keragaman etnisnya yang tentu saja memiliki beragam kebudayaan. Kali ini saya, Wiga Irianto, akan mengajak kalian untuk keliling kota Semarang dan menikmati keindahan etnis Tionghoa yang ada di Semarang. Saat ini, keturunan etnis Tionghoa yang ada di Semarang sebagian besar menetap di kawasan Pecinan. Salah satu tempat yang cukup unik adalah Gang Lombok yang terletak tidak jauh dari Pasar Johar. Gang Lombok termasuk dalam kawasan Pecinan Semarang yang letaknya tidak jauh dari Pasar Johar. Salah satu ikon yang ada di Gang Lombok adalah kelenteng Tai Kaksi yang sudah berusia 273 tahun. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1746 oleh para imigran Tionghoa yang datang ke kawasan Gang Lombok. Selain kelenteng Tai Kaksi yang berada di Gang Lombok, di kota Semarang juga terdapat kelenteng yang sudah sangat terkenal, yaitu kelenteng Sampokong. Kelenteng ini terletak di daerah Simongan sebelah barat daya kota Semarang. Sampai sekarang masih menjadi salah satu objek wisata yang diminati oleh wisatawan yang datang ke Semarang. Kelenteng Sampokong dulunya merupakan bekas persinggahan dari Laksamana Tiongkok yang bernama Cheng He saat berlabuh ke kota Semarang. Hingga kini, patung raksasa dari Laksamana Cheng He masih berdiri dengan kokoh di pelataran dalam kelenteng Sampokong. Tujuan awal etnis Tionghoa datang ke Semarang adalah untuk berdagang. Bukti ini dikuatkan dengan adanya bangunan-bangunan ruko lama yang dahulunya digunakan sebagai pusat perdagangan. Hingga sekarang, bangunan tersebut masih ada, dan pedagang dari keturunan etnis Tionghoa pun juga masih berkembang pesat di kota Semarang. Pusat perdagangan yang terkenal bagi wisatawan yang datang ke Semarang adalah Warung Semawis yang berada di kawasan Pecinan ini. Warung Semawis merupakan pasar malam yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman yang berjajar di sepanjang 300 meter di kawasan Pecinan Semarang. Warung ini pertama kali didirikan oleh Perkumpulan Kopi Semawis atau yang biasa disebut Komunitas Pecinan Semarang pada tahun 2005 yang saat itu bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Di warung ini sendiri terdapat aneka jajanan khas Semarang seperti lumpia, pisang plenet khas Semarang, tahu gimbal, es puter, ada juga berbagai macam menu mancanegara seperti steamboat, Chinese food, Thai food, hingga Western food. Namun, bagi wisatawan yang beragama Islam, harap berhati-hati saat ingin membeli makanan di Warung Semawis ini. Karena di Warung Semawis ini tidak hanya menjual makanan halal saja, tetapi makanan tidak halal pun juga banyak ditemui di Warung Semawis ini. Pelabuhan yang dulu dipakai oleh etnis Tionghoa saat datang ke Semarang yang hingga kini masih berfungsi adalah Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan ini dulunya digunakan oleh etnis Tionghoa sebagai tempat pendaratan dan sebagai tempat pengiriman rempah-rempah dari Indonesia ke Tiongkok ataupun sebaliknya. Dilihat dari beberapa peninggalan dari etnis Tionghoa tadi, lalu bagaimana awal mula etnis Tionghoa masuk ke kota Semarang dan bagaimana pengaruhnya bagi kota Semarang sendiri?
Ya, jadi ketika Laksamana Cheng Ho itu perdagangan ke seluruh dunia ataupun salah satunya di Semarang, ya pasti anak buahnya yang diturunkan tadi itu menikahi orang-orang lokal dan akhirnya membuatkanlah bentuk perkampungan sendiri yang kita ketahui yang saat ini kayak saya bilang tadi ada kampung Cina, pecinan atau Chinatown. Ya, dan di sana yang ternyata yang namanya kampung Cina ini tidak hanya di kota Semarang saja, tapi bisa kita jumpai sampai di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri juga. Yang di mana itu bisa tersebar di seluruh dunia itu karena berasal dari pelayaran atau dari komando Laksamana Cheng Ho. Maka dari itu Laksamana Cheng Ho memang adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam hal penyebaran populasi orang Tionghoa di seluruh dunia, perdagangan di dunia orang Chinese, dan ada kampung Cina di seluruh dunia itu adalah dari Laksamana Cheng Ho semua. Maka dari itu, di Sampokong di sinilah adalah salah satu tempat untuk menghormati Laksamana Cheng Ho. Kehidupan etnis Tionghoa yang ada di Semarang membuktikan bahwa etnis minoritas juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan, khususnya di dunia perdagangan yang ada di Semarang ini. Saya Wiga Irianto bersama tim yang bertugas undur diri. Sekian dan terima kasih.